Hari ini misi saya mau mencari ulat. Ulat sagu. Ada lubang. Tuh ada lubang, ada lubang. Ada nih, ada. Masih lubang ya. Oh. Terus ada lubang, ada. Pak, bro. Di dalam sana tuh ada lubang. Dalam ini. Ya saya makan tengah dulu. Ah, ada jumpa satu. Oh, besarnya. Besar. Oh, ini dia. Wow. Cantik, guys. Akhirnya kita dapat satu. Kekuningan, guys. Ah, ini dia. Ya, bro. Gedok, Mat. Gedok ah. Masak simpan aja. Letak bawah. Ah, letak bawah. Coba dah tengah-tengah ya. Harap kita jumpa lagi. Semua itu ya bu. Ada? Tuh, di sana nih. Aha. Nak kalau pun tak, apa pun bantu, bisa ulat aw. Bisa. Muluang jo, kalau. Oh, nyari je. Baru pun nyari yang nyabun. Kaya tu kaya. Low end. Kita lihat. Ah, ada lagi Justin. Ada lagi. Tu dah. Tu tu. Nyennya. Ha, tu nampak tu. Nyen benda tu mah. Yeah. Ha. Nyen dalam lubang nyennya. Di dalam tu. Ya tu ya. Ha, tu bergerak-geraknya. Okey, kita ambil dulu. Ada masanya. Ini dia guys, ini dia. Ha. Tu dah. Oh, dia masuk balik. Dalam. Seru lagi. Semua dia sudah korek semua di tempat.
Dia makan tengah dulu. Ha. Ya, makan ke sini, kabur. Dalam. Mana aku kita di sini dia terus. Hah? Ni oi nok ni. Ni. Ni nok ya. Oi nok ni. Awai nok ni. Baru kelekat kan. Ha, kita jumpa dia punya ibu akak ke? Okey. Ha, ini ibu dia ni. Ha. Buhi yang hebat. Ini pun sedap juga nih. Kita patahkan kaki dia. Ini matar. Tengok sini, tengok sini. Oh, itu dia. Ini namanya ibu ulat sagu. Kita tahu jantan betina ni, sama aja ni. Ulat panggil. Panggil mana wek? Nyawe yang ni, aku main. Tuh letak dah mudah lagi. Baru awak lok, kalau lok. Ni terlalu bang. Rupin. Udah kebarua. Benar-benar duduk itu nah. Tuh, benar. Tena kata. Oh, jangan. Barua yang. Kalau mak kena pantap pula dia. Pusingnya ini deh. Yang ini boleh makan nih. Makan. Tengok ni guys. Saya cari dia tempat persembunyian dia. Kalau di Sarawak memang banyak ini ulat ya. Ini sebenarnya sudah lama juga ni, dekat 3 bulan ini. Yang ini saya simpan dulu lah, biar dia makan habis-habis beranak, pinak habis-habis dekat sini. Ini satu pokok ni kita nak try, tengok dia sudah menjadi ke belum hari tu. Berempat yang dia tu. Memang tidak ada lah. Dia baru nak bersarang dekat sini lah dia. Nak. Tuh ini kita biarkan lah. Nanti dia masuk lagi dekat sini. Sayang betul lah. Dia pakai yang tu. Penuh dia tu. Lagi itu. Penuh dia. Ini kalau dia ada sudah penuh sini. Sudah jadi kuning-kuning. Ini yang saya dapat tadi. Cuma 3 ekor saja, 2 ulat dia, 1 ibu dia. Ini namanya ulat sagu. Tapi dia boleh hidup di umbut pantu juga ya. Bukan semua umbut dia boleh hidup. Macam umbut pantu apa tu? Pokok sagu dia boleh hidup. Kalau pokok sawit tu dia tak hidup ya. So sekarang ni saya bakar je. Ini kalau dekat kampung saya memang banyak ini. Tak payah cari-cari. Ini sangat berharga ya kalau di kampung sana. Sebab dia memang hidup di dalam umbut. Dia cuma makan umbut saja. Lemak-lemak manis rasa dia.
Nah, ini dia ulat tadi sudah masak. Ini kita tidak boleh masak lama-lama. Ini boleh dimakan mentah sebenarnya. Tapi saya nak bakar sikit saja ya. Supaya tidak gerak-gerak. Ini dia punya ibu ni. Dia punya haruman tu memang power. Ni guys. Sangat sedap manis. Harap-harap suatu nanti hari saya boleh Sarawak. Saya boleh cari ini di Sarawak sana. Memang dia punya rasa memang cun. Ayah bidik ya. Tinggal satu je ni. Ya. Saya bagi ayah bidik yang besar satu ni. Nah, bagi depan-depan kamera makan nah. Makan. Aduh. Tidak apalah nanti kalau kita dapat banyak, kita makan banyak-banyaklah. Memang ya. Memang sedap. Manis ah. Nyamai gari punya matar punya muluang. Itu saja guys, jangan lupa like, comment and subscribe. Bye bye.